pagi. Oke, karena memang banyak banget nih yang request di kolom komentar semenjak aku ngeprank di Bali. Itu kayaknya konten prank itu lumayan ditunggu-tunggu sama teman-teman subscribernya Tantri Arda. Tapi karena memang aku bukan konten creator yang harus banget ngeprank ini, ngeprank ini, ngeprank ini biar variatif gitu loh. Jadi ya sesekali aja. Kayak hari ini nih, hari ini aku kebetulan diundang sama Reza sama Sofi. Dia ini adiknya teman aku dan dia tuh ngefans banget, parah sih ngefans banget. Aku kasih di cuplikannya, ini dia tuh di kamarnya itu tuh banyak banget foto-foto kotak, terus juga foto aku kemarin sempat ketemu tuh pas lagi aku main ke rumahnya karena kakaknya itu lahiran. Jadi aku nggak tahu sama sekali kalau Reza itu ternyata se-ngefans itu. Akhirnya kita foto, terus dicetak fotonya ditaruh di sebelah mas kawinnya. Jadi foto aku betulan sama cuaju aku cua sama dia sama kakaknya. Terus ada poster kotak juga, aduh ya Allah. Oke, okay. Jadi tadi malam sempat kapan-kapan, cuman gak ke-capture gambarnya. Kapan-kapan sama kakaknya buat koordinasi kan. Aku minta tolong banget sama Mbak Mahda namanya buat koordinasi, aku mau datang, aku mau kasih special perform. Tapi ya prank gitu, jadi dia gak tahu, pengiringnya juga gak tahu, siapapun gak tahu, yang tahu cuma Mbak Mahda doang. Dan aku juga ngebawa salah satu bodyguard yang memang udah aku minta ya. Kan aku takutnya kenapa-napa gitu, jadi ya aku udah bawa dia. Dan ini agak lumayan mahal banget. Boleh nggak kita panggil aja ya, ini ada namanya Mas Paijo. Lapor komandan. Kunci 1, kunci 2 siap? Siap. Oke, siap guys selalu. Pokoknya amankan kambing guling 1 sama lontong sayur, sama es krim. Siap, saya mau. Let's go! Kita udah sampai. Mereka sekarang, tadi aku udah koordinasi sama Mbak Mahda. Jadi sekarang kondisinya mereka lagi foto-foto keluarga. Nanti aku akan masuk, rencananya pas mereka udah pada ngariung gitu, udah pada makan apa segala macem. Kan pasti semoga ke-distract ya. Ini aku juga dandanannya udah kayak ibu-ibu banget ya. Oh, udah gini, pokoknya gimana cara mendistract semuanya. Mereka gak tahu, Mas Arda juga udah jadi Superman ya, bukan Superman. Let's go, bismillahirrahmanirrahim. Ada yang namanya Mbak Rani. Mbak Rani ini merupakan teman dari Mbak Mahda. Mbak Mahda itu kakak tercinta dari Mas Reza. Kita tersambut Mbak Rahmi. Mbak Rani, apa kabar? Baik. Terima kasih sudah berkenan hadir. Boleh berikan ucapan terbaiknya untuk kedua mempelai, silakan. Saya mau mengucapkan selamat untuk Reza dan juga Sofi, pasangan sakinah mawaddah warahmah. Terima kasih, silakan. Kalau aku enggak. Gimana kalau sebentar saja? Oke, kembali penampilan dari Rani. Kasih tahu Mas. No. Oh,
Super sekali. Iya, nangis, happy banget dia, sumpah. Dan videonya itu, foto-fotonya di kamarnya mengalahi foto istrinya. Freya berhasil, saudara-saudara. Gue sakit banget tadi, serius langsung turun dari pelaminan. Gue langsung, aduh ini bininya, kenapa nih, gimana nih, gimana nih? Langsung ditinggalin ya, ya Allah, kesian banget. Bininya mukanya langsung deh. Gue ditinggal, masih ada tamu tuh. Aduh, ngefansnya luar biasa nih sama ibu tante yang satu ini. Oh, no.